Sidang Umum Terbuka Senat Politeknik Negeri Banyuwangi dalam rangka Wisuda Ahli Madya dan Sarjana Terapan ke-17 tahun 2023 segera dimulai. Dan ini semua adalah hasil kerja keras kalian semua. Janji wisudawan. Kami, lulusan Politeknik Negeri Banyuwangi, berjanji. Selama saya sekolah di SMA itu kan belum pernah kayak mengalami membajak sawah. So kan agri bisnis itu kan pertanian, otomatis harus praktek di lapangan secara langsung seperti membajak sawah, menanam padi, menanam buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain seperti itu. Jadi selama di sini saya tuh banyak belajar banget tentang apa sih yang harus dipelajari dalam pertanian seperti itu. Oke, kalau dari aku pengalamannya kesan dan pesan, aku dapat pengalaman yang banyak banget. Terus aku juga bisa punya skill, keterampilan, dan selama magang aku juga banyak banget diajarin tentang bagaimana itu perhotelan. Oke. Ilmu-ilmu tentang kerja industri dan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Yang saya tidak dapatkan di luar kampus. Oke. Terus keinginan kakak setelah lulus wisuda ini apa kak? Ya, tentunya saya ingin membagikan kedua orang tua saya dan bermanfaat bagi orang sekitar. Oke. Pesan ke saya semoga cepat dapat pekerjaan ya, otomatis itu kan. Dan juga semoga Poliwang itu bisa makin lebih baik lagi, bisa berkembang lagi, lebih bagus lagi, dan semoga dapat menciptakan lulusan-lulusan terbaik di tahun-tahun kedepannya. Amin. Oke. Okay. Harapan kalau dari aku, semoga aku jadi mahasiswa yang berguna buat sekitar, dan aku juga bisa meraih cita-cita aku dan bisa kerja sesuai passion dan skill aku. Oke. Okay, amin. Terima kasih ya kak. Baik, sama-sama. Selamat siang.